jenis cabai hias baru berusia 2 bulan 10 hari ya. Sekitar 75 harian nah ini. Ini pertumbuhannya cukup lebat ya. Daunnya rimbun. Alhamdulillah ini satu pot ada dua batang. Satu batang. Dua batang sampai sini. Nah, ini juga dua batang. Ini putih-putih ujung daunnya habis saya semprot dengan pupuk kalsium daun ya, saya spray beserta insektisidanya juga sekalian menggunakan insektisida bahan aktif albamektin dan juga metomil saya campur. Ini udah hampir menutupin pot ya. Nih, kelihatan sedikit. Alhamdulillah subur. Ada tunasnya buah banyak sekali tunas. Banyak nih yang mau tumbuh. Ini ukuran buahnya masih kecil ya, mungkin masih pertumbuhan. Ini udah agak besar buahnya. Tunasnya banyak yang tumbuh. Alhamdulillah bunga dan tunasnya awal berbunga ini banyak yang rontok, tapi kesininya ya sekitar 2 minggu ke belakang ini ya bunganya banyak yang jadi seperti ini. Yang agak besar. Cabai rawit saya ini ya, ini tingginya udah 2 meter lebih dikit ya, udah hampir mau atap. Ini cabai keriting, ini kolam ikan saya di bawah. Nah, itu dia yang tadi. Untuk daunnya sendiri dia terlihat lebih hijau ya, lebih pekat, lebih terlihat lebih segar gitu, lebih kokoh dari apa figur batangnya itu terlihat lebih kokoh beserta ya daunnya yang lebih pekat.